Mas mau gabung di PO Pariwisata, maksudnya ada PO Pariwisata gue nyuruh gue ngelola atau gue gabung ke PO Pariwisata? Bro, kalian kalau kerja atau dimanapun, ingat ya, besok-besok kalau pada pengen trip, nge-trip rombongan keluarga, pabrik, komunitas, hubungin Nomedic ya, hubungin gue loh. Oke, biar aku yang ngatur perjalanan kalian. Kalian tinggal tentuin aja mau kemana, anggaran berapa, ya ntar gue yang jalanin yang terbaik buat kalian. Biar gue yang ngatur perjalanan kalian. Tinggal sebutin aja mau budget berapa, anggaran berapa, kemana, berapa hari. Siap. Bali Bangkit Part 3 ada nanti akhir tahun. Oke mas, kan sekarang Mas Rian buka biro perjalanan wisata. Betul. Nanti aku WA manajermu ya mas untuk alamat. Siap mas, terima kasih banyak. Itu mas diajak ngelola Parwis. Mana? Mas, saya ada rencana pengen buka PO Bis Wisata dan saya suruh mengelolanya. Saya pengen tahu hitung-hitungan bis baru atau secondnya kira-kira bisa ngopi bareng nggak mas? Bisa banget. Sini main ke base camp. Ya. Gua buka mata kalian. Jangan sampai kalian usaha, kalian masih nggak tahu bisnis yang akan kalian jalani seperti apa. Insya Allah lah. Kalau masih berhubungan sama besi yang banyak 6, masih bisa diajak ngobrol lah kita. Boleh potan, kesuaian yang cikokol. Bagi tips biar full jadwal orderan mas. Banyakin temen aja mas kalau orang bis-bis pariwisata itu. Berteman juga sama orang yang sejalur lah, sama biro-biro wisata atau apa. Saya domisili Tangerang mas. Oh main lah, sini. Masa gue nyamperin lu? Lu punya modal, lu punya bis, sini gua gedein. Sekolah-sekolah dari Lampung yang biasa tur ke Jawa bisa? Bisa mas, lu mau dari Aceh tujuan ke Bali, gua layanin. Tenang aja, jaringan gua mas, kalau masih di Indonesia nih, Sumatera, Jawa, Bali, Madura, insya Allah lah, tiap meternya masih ada orang yang bisa gua telepon. Tenang aja. Ya, Sumatera, Jawa, Bali, Madura, ya, insya Allah, setiap meternya masih ada orang yang bisa buat telepon, ibarat kata begitu. Tenang. Kemarin habis buka open trip kita ke Banyuwangi, berapa orang kemarin? Mar? 1 bis. Pakai Scania lagi. Oh, bisa request, pengen double decker, Scania. Tonton UHD bisa mas, tenang aja lu, apa lu gak ada lah gue ini, apa lu mau gue ada, kecuali kalau urusan mini kontrak ya kayak Enyon dulu kagak, gue nggak ngelayanin kayak gitu, itu biar Enyon aja lah. Mas, gue ini emang lulusan SMP dan gak punya apa-apa, tapi gue punya jaringan operasional, jaringan market, jaringan keagenan yang udah gue bentuk selama 19 tahun. Dan itu nilainya di Sumatera, Jawa, Bali, Madura. Tinggal gue aktifin aja. Makanya kalian tenang aja. Simple aja. Tapi gue punya hal-hal itu. Aset-aset gue di lapangan yang udah gue bentuk selama 19 tahun.